Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe. Comeback lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Teman-teman, waktu kita berkunjung ke Pantai Gema, secara tak sengaja kita melihat sebuah proyek pembangunan jalan ya. Proyek pembangunan jalan yang bikin penasaran kita ini ternyata namanya adalah proyek pembangunan jalur lintas selatan penghubung Pantai Gemah Tulungagung dengan Pantai Perigi Trenggalek. Panjang jalur dari Pantai Gemah sendiri menuju ke Pantai Perigi itu mungkin kurang lebih sekitar 18,5 km. Jalur ini melintasi pegunungan dan juga bibir pantai ya guys. So, pemandangan di sepanjang jalur ini pun sangat amazing. Hehe. Oh iya teman-teman, berdasarkan info yang kita dapat dari warga sini, pembangunan jalur lintas selatan ini belum selesai ya. Di jalan arah menuju ke Periginya katanya itu belum diaspal gitu. Mungkin ya teman-teman, pembangunan JLR sini bakal rampung di awal tahun ini. Ya semoga aja. Oke teman-teman, kali ini kita memutuskan untuk berhenti sejenak di sini ya. Di sini kok ada air terjun ya guys, yang turun langsung dari atas tebing gitu. Keberadaan sebuah air terjun tepat di pinggirnya jalur lintas selatan ini pastinya teman-teman bikin pemandangan di sekitar jalan ini makin keren ya. Hehehe. Sampai juga ya guys di penghujung acara. Buat teman-teman yang sudah menyimak, kita ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa ya di like, share dan juga subscribe biar kita bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys, bye bye.